الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjuki DTBFC dari Rongkob Gunung Kidul. Perkenalkan, nama saya Ferry Syaputra DTBFC dari Semanung. Perkenalkan, nama saya Pesek DTBFC dari Semanung Gunung Kidul. Perkenalkan, saya Pariati DTBFC dari Tanjung Sari Gunung Kidul. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya perwakilan dari teman-teman yang ada di sini dan juga di DTBFC Gunung Kidul mendoakan semoga idola kita yaitu Mas Dimas Tejo Blangkon tambah sukses, sehat selalu, selalu diberikan rezeki yang berkah barokah, dan semoga kondisi yang seperti ini di masa pandemi ini segera berakhir supaya idola kita bisa terus berkarya untuk Indonesia. Dan doa buat dulur-dulur DTBFC Indonesia semuanya, Indonesia maupun luar negeri, semoga sehat selalu, sukses selalu, selalu diberikan rezeki yang berkah barokah, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur panjang supaya kita semua dapat berkumpul, dapat support idola, dan semoga kita selalu diberi kekompakan, kerukunan, kebersatuan supaya pondasi bangunan DTBFC Indonesia tetap kokoh, tetap maju. Ayo kita ciptakan rasa gotong royong dan rasa solidaritas. Mungkin hanya itu saja doa dari saya. Pokoknya doa terbaik buat idola kita, buat Mas Dimas Tejo, dan juga buat DTBFC, dan juga buat Indonesia. Semoga kondisi yang seperti ini segera membaik, segera sembuh, supaya semuanya dapat beraktivitas lagi. Dan kita dapat berkumpul lagi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DTBFC Indonesia, sak jose.